Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel AGSTB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menentukan waktu kapan saatnya arang dinamo mesin jahit kita diganti. Arang dinamo mesin jahit kecil diganti. Kapan saatnya arang carbon brush ini memerlukan penggantian dengan carbon brush yang baru. Dalam hal ini, sebaiknya kalian bisa melakukan pengecekan secara berkala, misalnya per 3 bulan 1 kali ataupun di bawah 3 bulan ataupun bisa di atas 3 bulan tergantung pemakaian dinamo kalian dalam perharinya. Di dalam pengecekan berkala tersebut, kalian bisa melihat kondisi fisik arang dinamo kalian. Apabila kondisinya sudah berkurang setengah, maka sebaiknya kalian segera mengganti arang carbon brushnya. Kalian tidak harus menunggu sampai habis ataupun sampai sepertiga dari ukuran carbon brushnya. Apabila telah ukuran setengah, maka kalian harus menggantinya untuk menjaga performa dinamo kalian tetap bekerja dengan baik. Mengapa carbon brushnya dalam kondisi setengah harus diganti? Jawabannya adalah ketika carbon brush ini telah berkurang ukurannya setengah dikarenakan gesekan dari angker dinamonya, maka tekanan dari pegas carbon ini maka akan berkurang sehingga bisa membuat putaran dinamo kalian melemah atau bisa juga membuat percikan api yang lebih besar pada dinamo kalian. Terlebih-lebih apabila carbon brushnya tinggal seperlapan dari ukurannya, maka itu wajib diganti. Karena apabila ukurannya terlalu mendekati pegasnya, maka tekanan pegas ini akan semakin berkurang. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, bisa membuat dinamo melemah dan mengeluarkan percikan api yang lebih besar. Dan bisa juga merusak angker dinamo kalian. Apabila angker dinamo kalian rusak, maka api yang dikeluarkan dari dinamo itu maka akan semakin besar, dan apabila ukurannya terlalu sedikit, tekanannya melemah sehingga penempatan posisi di arang kalian akan mudah bergoyang-goyang, dan itu sangat memungkinkan mengeluarkan percikan api dan membuat performa dinamo kalian melemah. Sebagai informasi tambahan, jika kalian ingin mengetahui bagaimana cara memilih carbon brush yang baik, bagaimana cara menentukan carbon brush yang baik, menentukan karakter carbon brush yang baik, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Dan apabila kalian ingin mengetahui bagaimana cara mengganti carbon brush ini, kalian bisa juga cek di kolom deskripsi atau bisa kalian cek di halaman channel ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.